sengaja kau kenang lagi kisah menyentuh hati gelisah diri ini. Adakah ku diuji kasihku yang terlalu dalam? Usahlah dipersendakan, sabar dan kejujuran jadi akar cinta agar kita bahagia. Berdiri aku di sini bukan untuk seketika. Berdiri aku sebagai perindu, meskipun jiwaku sedih terasa bagai dihirit, namun ku tersenyum selalu. Ku sentiasa beri kesempatan, semoga ada ruang kemesraan. Kita yang punya perasaan terkadang rasa terkilan, janganlah dikerukan kasih yang sedang tenang kerana ku merindu. Berdiri aku di sini bukan untuk seketika. Berdiri aku sebagai perindu, meskipun jiwaku sedih terasa bagai dihiris, namun ku tersenyum selalu. Ku sentiasa beri kesempatan, semoga ada ruang kemesraan. Kita yang punya perasaan terkadang rasa terkilan, janganlah dikerukan kasih yang sedang tenang kerana ku merindu. Kasihku yang terlalu dalam, usahlah dipersendakan, sabar dan kejujuran jadi akar cinta agar kita bahagia. Di sini ku berdiri sebagai perindu. Itu dia Ibnu Riza, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa yang sesuai dengan ialah retro dan sebagainya. Dan hari ini kita menghimpunkan sebagian daripada bintang 80-an, 90-an yang begitu meletup pada zaman mereka untuk kembali bercerita tentang isu perjuangan, legenda dan juga kembali mendabur khidmat bakti kepada masyarakat. Pastinya kita menampilkan antara individu-individu yang telah pun melakar nama dalam seni muzik tanah air kita, dan mereka mempunyai kisah masing-masing. Dan kita ingin mempersilakan Ibnu Reza untuk bersama dengan barisan legenda kita yang kita adakan hari ini, dan mungkin Fariha yang memperkenalkan mereka satu persatu.
Baik, terima kasih. Baik, kita ini adalah nama besar. Kalau tahun 1980-an ini, siapa tak kenal Ibnu Riza, kita ada Razif Ismail, kita ada Azizul Khamis, Rohana Jalil. Dan kita ada Aliza Mustafa, merupakan Biro Perhubungan Awam dan Kebajikan, Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih Malaysia. Saya pasti antara orang penting yang membawa mereka ini, menghimpunkan mereka ini untuk konsert amal Legenda 80-an yang akan berlangsung pada 19 hingga 20 April di Istana Budaya. Jadi mungkin kita, sebelum kita bicara lebih lanjut, mungkin kita nak tanya juga, apa yang membuatkan idea ini muncul kembali untuk menghimpunkan nama-nama besar artis pada tahun 1980-an ini untuk bergabung? Konsert Legenda, konsert amal Legenda 80-an ini tercetus idea daripada saudara Ibnu Riza. Abang Ibnu Riza yang datang berjumpa dengan pihak Persatuan Kebajikan Cahaya Kasih untuk membantu pihak kami mencari dana. Jadi hati-hati nama-nama besar 80-an ini, yang mana semua Abang Ibnu Riza yang dapatkan 23 orang artis. 23 semua. Orang? Ya, 23 orang artis. Wow. Ya. Jadi pastinya bagaimana cabaran nak menghimpunkan? Memang ada grup WhatsApp ke bagaimana? Sebelum tu saya tak ada grup WhatsApp. Ada orang ni sebenarnya. Jadi? Saya hubungi mereka ni melalui personal lah. Secara personal. Jadi bagi saya, saya tak ada bermasalah dengan artis-artis kami ini, pasal kami ini macam satu kelompok yang begitu akrab. Jadi maknanya kalau saya kira nak menghimpun dengan dia orang ni, memang tak ada masalah. Begitu juga macam dia orang juga. Kami saling bekerjasama macam tu. Mungkin saya soalan juga di sini. Daripada segi tema konsert ini yang dinantikan ni, adakah terdapatnya mungkin duet istimewa? Apakah tema atau apa yang boleh dinantikan oleh para peminat yang dah menunggu sekian lama ni? Begini, kami ni mula-mulanya kita serahkan kepada Istana Budaya dan tim dia untuk mengolah macam mana persembahan itu. Baik. Jadi kami ni mengikut apa yang telah diarahkan oleh Istana Budaya. Jadi mereka telah mencipta macam-macam inilah gimmick yang akan mereka buat. Okay. Tapi kami tidak tahulah benda macam tu. Kami diuruskan untuk macam perform satu seorang dua lagu macam tu. Baik. Yang pastinya setiap kami yang buat persembahan pada 19 dan 20 hari bulan, kami masing-masing membuat lagu-lagu hit kami pada era 80-an. Kepada mereka yang benar-benar mengikuti perkembangan kami daripada awal dulu ataupun membesar dengan lagu kami, jom ringankan poket kami beramal ke Istana Budaya pada 19 cabaran dan 20. Untuk menyanyi dengan muzik baru macam mana? Ada juga yang sedikit ambil naikkan key ke orkestra. Kita di orkestra seni Istana Budaya. Macam Razif Ismail sendiri kan, kita tahu kalau orang tengok, oh tak berubah wajah, manis, senyum je kan. Jadi bila bersama-sama dengan sahabat yang lain, 22 orang yang lain, jadi bagaimana melihat konsert amal ini bila digandingkan kembali? Saya mengharapkan satu kejayaan lah yang gemilang akan muncul nanti selepas persembahan kami. Dan sebenarnya saya tak ada masalah ni. Ini semua kami dulu sama-sama di DBKL. Kerja sekali ni. So kita dah macam sedara dah. Tak ada masalah melawak ke, kadang-kadang bertengkar lah. Biasa pada kami. So, cuma sekarang kita mengharap pada peminat di luar lah. Dan juga mungkin peminat kita tu dah sebayang kita atau lebih berumur pada kita. Mungkin dah lama tak dengar, tak tengok kita. Jadi mungkin diorang macam tak sabar nak membeli tiket tu. Jadi harapan kita, selain pada kita buat persembahan, kita juga buat amal kan. Satu kelainan yang ada dalam persembahan ni, kami berkumpul artis 80-an yang menghimpunkan begitu ramai artis untuk satu persembahan. Yang jarang berlaku lah. Maknanya saya rasa bangganya pasal saya dapat kerjasama dari kawan-kawan artis saya. Kalau nak ikut nak bayar dia orang tu, tak terbayar. Rasa ni pertama kali ni ya. Kita menghimpunkan 80-an di Istana Budaya ya. Siapa yang betul-betul menjadi ketua kepada angkatan artis 80-an? Tentunya Ibnu Riza. Tentulah. Apa faktor pemilihan? Seorang perindu. Pemilihan tu saya kata tadi kan, dia orang ni semua ada lagu-lagu hit dia orang. Okey. Jadi saya sebenarnya saya memilih ramai lagi. Ramlah Ram, ada Osman Hamzah, ada Ram, Francis Capita, Azlan Adis, tapi dia orang ada komitmen. Itu sebab dia tak dapat. Kalau tak, memang saya kumpul kita banyak yang boleh. Ibnu dah buka semua sekali pada dia orang. Jadi siapa yang setuju, kasih tahu. Yang penting pada malam tu persembahan tu memang
masing-masing punya cara tersendiri. Hmm. Kalau Rohana Jalil dengan dulu kalau AJL dengan kepala dia ala Gili Patra kan. Masing-masing ada cara tersendiri. InsyaAllah. Pastinya hibur. Lagu tak berbeza, orang je berbeza. Oh, itulah dia. Okay. Perbezaan. Tak adalah beza sangat. Beza, beza. Kalau tengok pada wajah Razif Ismail tak berubah, saya dah berubah. Saya tak ada. Dah semua dah. Kalau dulu gini, besok begini. Saya baiklah zaman orang kata rambut-rambut di-bleach kan. Saya tak yang bleach originally. Tapi kalau zaman dulu kan, perasan tak kalau Azizah kami dia suka pakai jaket yang macam... Ada kerunsang kat sini semua. Birai-birai sikit. Tak jual ke baju-baju lama? Dia dengar mak over lah. Baju-baju lama tu kan nak kalau kau boleh nak keluar. Tapi tak muat. Baju kami minta maaf. Boleh pakai nanti tak pakai baju tu balik? Dah dekat baju tu kata minta maaf. Tak muat. Tak apa kata kita dengar sikit lagu Azizah kami yang meletup popular sikit je. Saya masih ingat lagu ni, saya first time nyanyi dekat TV3 juga. Okay. Dalam rancangan Video Pop. Okay. Azhar Burhan masa tu dia penerbit. Wow. Oh, tu dia. Alamak. Comel. Itu saya kalau menyanyi memang dengan gaya tersendiri. Betul. Orang kata apa kata. Dia kata, mak over. Ha? Dia kata, tengoklah kaki dia. Kaki tu, Dek. Dia over tak over belakang cerita. Janji kita puas. Masih boleh tak menyanyi dengan gaya sama? Boleh. Tengok sikit boleh? Boleh. Boleh, silakan. Tunjuk sikit. Boleh lagi. Saya tak nak tunjuk sekarang. Datang ke Istana Beraya. Tunjuk sikit. Saya punya persamaan pada 20. Oh. Dia 19 dan 20 tu artis lain-lain. Tengok hari ini. Nanti ketipannya nanti akan diserahkan ke? Dia akan disalurkan ke tabung terima kasih bagi membantu warga-warga asnaf yang mana yang dah di bawah kami. Macam ada anak-anak yatim. Ya. Kita mau kepada rumah-rumah individu. Kita tak serah kepada rumah penjagaan. Maknanya kalian semua memang dah ke inilah cari kasih untuk melihat, mendekati anak-anak di sana. Banyak kan Abang Ibnu dah tahu kita punya aktiviti. Sebab aktiviti kita banyak. Kita dah banyak dalam AB pun ada. Macam Abang Ibnu Rizal, dia banyak ikut kita. Ya. Kalau ada buat show amal, anda cahaya persatuan kebajikan cahaya kasih, dia memang willing. Dia sentiasa membantu. Alhamdulillah. Macam Sofia, dia mungkin generasi sebab dia kata, dia melihat nama-nama ni, dia tanya saya, kenal ke? Kenal. Sebab masa itu saya kata, saya mengenali artis-artis ni. Masa tu saya tadika, umur 6 tahun. Saya belum lahir lagi. Rasa sangat tua. Tak lah, maknanya kalian masih lagi... Memang tak berubah. Kan? Terima kasihlah kerana perkembangan kami ni. Sebab saya masih kalau lelaki spray rambut mesti macam klik. Itu yang mengimbau kembali nostalgia pada teman perempuan. Tapi kita mengharapkan lebih ramai mungkin boleh warakan bagi mereka yang ingin bersama sebab kata 19 dan artis 20. Lain. Ya. 20 artis lain. 19 tu boleh kongsi ke barisan artis yang akan di saya akan perform 19. Saya pun. Saya Ibnu Rona Jalil. Saya pun dah lupa. Saya, Salah Brahman, Siti Fairuz, Kalsum Kadir, Zamri. Jadi, ada lagi berapa? Datuk Nasir. Datuk Nasir Wahab. Datuk Malik. Datuk Malik Ridwan. Dia ada yang perform 2 malam. Ini atas pilihan daripada Tanah Budaya. Perform ada perform 2 malam, ada perform 1 malam. Datuk Zaiman pun ada. Datuk Zaiman pun ada. Dia pada 19. Shilamin. Shilamin. Tadi kata Azizul Kamil kata ringankan poket dah. Tiketnya berapa bang? Tiketnya paling murah RM50, RM100, RM150, RM200, RM250 dan RM500. Setakat ni yang RM500 dah nak habis dah. Jadi kalau nak beli tiket boleh cari kami ataupun secara online www.ilasotiket.com. Sesi latihan. Ya. Sesi latihan dengan orkestra semua berjalan lancar. Ada sesi latihan pada 12 bulan nanti. 12 bulan, 16, 17. 12, 13, 16, 17. 18 kita ada buat full dress. Dijemput semualah yang mana nak join kami pada hari ini. Sebenarnya bila kami dapat kumpul macam ni, kami rasa dah sebagai satu nostalgia. Zaman-zaman dulu kami ada Mekas Jamba yang memerlukan rehearsal 2 minggu dekat studio. Jadi bila kenangan macam ini datang mengimbau kembali.
benda-benda lama tu. Rasa-rasa macam alhamdulillah. Kita lebih ada pada lagi semangat ya? Kawan sebenarnya, setia kawan. Ya, betul. Itu yang lebih tu. Pasal apa, kalau nak jumpa sesaja je, memang kadang-kadang sesuatu ada komitmen kan. Ya, betul, betul. Tapi bila kita kumpul macam ni, mulalah timbul macam-macam cerita. Sebab macam Kak Ruana pernah nyanyi sambil mengandung kan? Ya. Jadi maksudnya 89. Dia lasak masa tu. Jadi kalau dulu Ruana Jalin menyanyi sambil mengandung, sekarang ni itulah siapa tu? Yang mendengar mengandung bawa anak tu. Liza Hanim. Liza. Ya. Saya lihat Razie semuanya memang sangat tenang. Memang orangnya memang tenang begini. Memang jani je. Tahu. Pak Imam macam tu, Pak Imam. Kata, apa orang yang paling baik sekarang. Betul. Insya-Allah. Senyum tu buat jam. Senyum itu tu antara amalan yang perlu di ini nak awet muda senyum je. Ada masalah pun senyum je. Dia show banyak tu sebab dia kayalah tu. Ni Rohana Jalil. Kau tahu dia tu? Juara lagu pertama. 86. Dia resah aku ke? Tak, masa tu saya nyanyi lagu Jamal Abdillah. Okey. Mengganti ke tempat dia kan? Okey. Saya pastinya saya melihat sendiri dan pastinya penonton di rumah pun sedar melihat kalian semua masih bergelagat, sihat, semua masih kuat lagi. Dia apa sebenarnya petuanya untuk kekal sihat dan mungkin cara menjaga suara tu kerana ialah membawa semangat yang terdahulu sehingga kini dan ingin mempersembahkan di konsert ini memerlukan ialah tenaga yang sangat besar. Jadi apa cara penjagaan suara? Pada saya lah untuk saya kekal macam ni walaupun badan sakit. Hati kita bersih lah. Hati kena bersih, doakan untuk kawan-kawan selalu. Hadiahkan Al-Fatihah untuk kawan-kawan selalu. Kemudian jangan ada sekali rasa diiri hati, nak dengki dengan orang ke, tengok orang tu lebih, orang ni lebih tak boleh, tak boleh elakkan. Saya minta pada Allah, bagi saya sehat sampai ke hujung nyawa saya. Mati pun dipermudahkan sampai masuk liang lahat. Amin. Sedih pula saya. Jangan sedih nak sebab mati tu pasti. Cuma tak tahu bila saja. Jangan konsert belum jalan lagi. Itu janji kita dengan Allah dulu. Sebab kita ni bila nampak macam ini sebab kita ni selalu kadang orang tak tahu. Sebenarnya kita ni sibuk juga. Sibuk. Macam Vino Rizal show hari-hari. Dulu sebab sekarang. Kita Meraziz juga kan? Jadi kita sentiasa happy, gembira, selalu berpakaian cantik. Dia nampak macam... Tapi latihan perlu sebenarnya. Kita nyanyi kita ada tanggungjawab kita nak mengekalkan suara tu, kena ada latihan. Kau dah lama tak nyanyi pun sah agak kan? Memang lari dah tu, pun lari. Yang penting kalau dapat show, jangan minum ais lah. Nak show ke, nak rekod suara dapat album ke apa ke, jangan inilah. Terima kasih ucapkan. Kita mengharapkan Liza dengan gabungan idea bersama ini, kerjasama-bersama ini, ialah kita berhibur tetapi sebenarnya kita beramal juga. Ya, insya-Allah. Niat kita. Terima kasih kepada Ibnu Liza dan Aziz. Jadi, kesempatan ini kami nak ucapkan terima kasih kepada Liza. Terima kasih kepada TV3 Malaysia pada pagi ini. Terima kasih kepada Istana Budaya kerana mengizinkan kami buat persembahan di Panggung Sari. Dan Kementerian Pelancongan Seni Budaya. Ibnu ni. Terima kasih kita nak ucapkan. Terima kasih meluangkan masa pagi ini walaupun jadual sangat sibuk untuk meluangkan masa di Malaysia hari ini. Selamat berjaya. Terima kasih. 15-20 hari bulan di Istana Budaya. Masih ada lagi.